Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya, Riwidiah Pangesti. Pada kesempatan kali ini, saya mau mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat moderating effect pada PLSM. Ini menggunakan program Smart PLS. Nah, namun sebelumnya saya ingin sedikit memberi informasi mengenai efek moderasi. Model SEM PLS dengan efek moderasi itu artinya adalah bahwa si moderasi ini menunjukkan interaksi antar variabel eksogen dan moderasinya dalam mempengaruhi variabel endogen Y. Ini menurut Baron dan Kenny 1986. Nah, kalau digambarkan model SEM-nya nanti seperti ini. X merupakan variabel eksogen atau variabel bebas. M ini merupakan moderasi yang apakah ini nanti akan memoderasi X dalam mempengaruhi Y. Nah, nanti jika dimoderasi akan ada satu variabel baru yang merupakan interaksi dari X dengan M. Selanjutnya, ada dua jenis, kita tahu ada dua jenis indikator, yaitu ada indikator refleksif. Ini indikator refleksif ya, dari laten ke indikatornya, anak panahnya, dan juga ada indikator formatif. Anak panahnya ini dari laten ke indikatornya. Nah, untuk variabel moderasi sendiri akan ada dua jenis juga. Apakah jika kedua-duanya ini merupakan variabel dengan indikator refleksif, baik M maupun X itu merupakan indikator refleksif, jadi panah menuju ke indikator. Nah, ini untuk cara membentuk moderator itu menggunakan product indicator approach. Ini menurut Chin et al. 2003, Hensler dan Chin 2010. Caranya adalah dengan mengalihkan variabel eksogen dan moderator untuk membentuk variabel moderasi atau interaksi. Nah, jika digambarkan atau diilustrasikan itu seperti ini. Jadi ini adalah merupakan interaksi, yaitu perkalian indikator dari M dan X, M1 kali X1, M1 kali X2, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian ada juga ini merupakan ketentuan. Jadi apakah M ini merupakan variabel moderator atau bukan, maka ada ketentuan dalam penarikan kesimpulan. Nah, ketentuannya adalah seperti ini. Nah, misalkan si M ini menuju Y itu merupakan A signifikansinya ya, dan ini juga nanti akan ada nilai koefisien jalurnya merupakan A. Kemudian dari eksogen ke Y ini merupakan B, dan interaksi dari keduanya adalah C, maka kita hanya akan melihat A dengan C saja signifikansinya, yang X ini tidak. Nah, kriterianya atau ketentuannya adalah seperti ini. Apabila A, yaitu koefisien si moderasi, itu non-signifikan, dan C, yaitu koefisien si interaksi, ini juga non-signifikan, maka kemudian variabel M ini hanya disebut sebagai potensial moderating. Jadi dia hanya berpotensi saja, berpotensi sebagai variabel moderating, tetapi dia bukan moderating. Selanjutnya, jika misalkan koefisien variabel moderatingnya signifikan, sementara koefisien variabel interaksinya tidak signifikan, maka si M ini atau variabel M ini nanti disebut dengan prediktor moderator. Selanjutnya, apabila A, si koefisien moderating ini non-signifikan, sementara si koefisien interaksi itu signifikan, maka dialah yang disebut dengan moderator murni. Jadi si M ini nanti disebut si moderator murni apabila koefisien A-nya non-signifikan dan koefisien interaksinya signifikan. Nah, selanjutnya jika keduanya signifikan, maka si M atau variabel M ini disebut dengan moderator semu. Selain berperan sebagai moderator, juga sebagai variabel bebas atau eksogen. Gitu. Nah, kita akan mencobakan nanti menggunakan model ini. Jadi, ini ada perceived use of
perceived age of use mempengaruhi perceived of usefulness dan seterusnya. Namun kita tidak melihat yang ini ya, ini hanya sebagai tambahan aja supaya modelnya lengkap. Nah, yang akan kita lihat adalah di sini yang dimaksud dengan moderatingnya dalam kasus ini ya, dalam kasus ini yang disebut moderatingnya adalah yang telepresence. Kita akan menguji apakah si telepresence ini dapat memoderasi perceived social present terhadap enjoyment. Jadi nanti akan kita bentuk si variabel baru ini, yaitu variabel interaksi tadi. Dalam Smart PLS disebutlah moderating effect. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah cara membentuk variabel interaksi jika variabel eksogen dan moderasinya ada yang bersifat formatif. Nanti mungkin akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekarang saya ingin mencoba dulu yang tadi, moderating effect yang ini, part 1 ya. Yang dia indikatornya baik yang eksogen maupun moderatingnya bersifat refleksif. Nah, sebenarnya ini sudah saya gambarkan. Kalau misalkan kalian, teman-teman sekalian masih kebingungan bagaimana cara membentuk seperti ini, kalian bisa juga menonton video saya yang sebelum ini ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, nah ini saya lanjut saja langsung karena supaya cepat juga. Jadi saya sudah menggambarkan, tapi kan yang permasalahan adalah yang moderating ini. Bagaimana cara kita menambahkan variabel moderating ini? Jadi ini akan saya hapus terlebih dahulu. Jadi awalnya kan modelnya seperti ini, belum ada moderasi. Kita mau menambahkan si telepresence ini apakah dia sebagai moderasi atau bukan. Maka langkahnya adalah dengan mengklik ini, moderating effect. Kemudian kita klikkan ke variabel terikat yang akan dimoderasi atau yang akan tidak dimoderasi, yaitu enjoyment. Kita klikkan saja. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa dependent variable atau variabel terikat atau endogen itu merupakan enjoyment. Sementara moderating moderator variabelnya kita pilih yang apa tadi? Telepresence. Ya, kemudian yang independent ini variabel bebas atau yang X-nya ya lambangnya X atau kalau dalam SEM itu namanya variabel exogen. Variabel exogennya adalah perceived social present. Nah, nanti akan dilihat apakah telepresence ini dapat memoderating perceived social present terhadap pengaruhnya terhadap enjoyment. Nah, kita pilih yang product indicator. Calculation method-nya kita pilih yang product indicator. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita pilih yang mean centered. Product term generation ini kita pilih yang mean centered. Kemudian weighted mode ini pilih yang automatic saja. Kalau mode A itu sebenarnya refleksif, kalau mode B itu formatif. Jadi kita pilih yang otomatis saja supaya emang dari sananya. Terus kita klik OK. Oke, nah sekarang akan muncul si ini variabel baru, yaitu moderating effect-nya. Ini ya variabel yang baru kita bentuk tadi. Sekarang kita akan klik akan mencari tahu ini tuh isi indikatornya apa. Jadi kan ini kan ada variabel laten ya, dia memiliki indikator-indikator tertentu. Ini juga enjoyment, dia memiliki indikator. Nah, kita lihat yang moderating effect ini indikatornya apa, maka bisa dilihat klik kanan kemudian show indicator of selected construct. Kita klik. Nah, ini indikatornya ya, berupa perkalian indikator dari telepresence moderating dengan indikator dari perceived social present yang merupakan variabel bebasnya. Jadi dia perkalian indikatornya seperti itu. Nah, karena ini tuh tidak terlalu akan kita lihat, maka ini dapat kita hide kembali. Klik kanan, pilih hide indicator of selected construct. Nah, udah kayak gini aja baru dapat kita runningkan. Sekarang kita running ya, calculate PLS algoritma, kemudian start calculation. Oke, sekarang hasilnya sudah ada, yaitu ini adalah model pengukuran ya yang akan kita lihat dari output yang pertama ini. Dari output yang PLS algoritma ini, kita akan melihat model pengukuran
nya bagus atau tidak, dan koefisien jalurnya. Di sini akan muncul koefisien jalur, koefisien jalur, koefisien jalur, yaitu besar pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Sementara kalau yang di dalam lingkaran ini kan variabel terikat ya, atau endogen. Nah, yang di dalam lingkaran ini dia nilai R square-nya. Jadi dia ada nilai R square-nya setiap variabel endogen. Ini pun demikian. Tapi kalau variabel eksogen, dia tidak memiliki R square. Gitu, karena dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Kalau ini kan dipengaruhi oleh ini, perceived social presence. Jadi dia memiliki nilai R square. Begitu juga dengan enjoyment, dia memiliki R square karena si enjoyment ini dipengaruhi oleh telepresence dan moderating effect. Gitu, maka sebesar sama satu lagi yang perceived social presence. Maka sebesar apa pengaruh kedua ini dan ditambah moderating ini terhadap enjoyment, itulah untuk menginterpretasikan nilai R square ini. Tapi dengan catatan jika ini koefisien jalurnya signifikan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu dulu. Di sini ada model pengukuran ya, yang akan kita lihat apakah model pengukuran itu sudah baik atau tidak. Ini adalah kriteria kebaikan model pengukuran, atau dalam PLSM model pengukuran itu disebut dengan outer model pada indikator refleksif, karena kita tadi indikatornya refleksif ya. Karena kalau pengujian kebaikan outer model pada indikator formatif itu beda lagi. Nah, ini khusus untuk yang indikator refleksif. Nah, yang diuji apa? Yaitu nilai validitas. Ada banyak validitasnya di sini. Ada pertama itu validitas konvergen. Nah, validitas konvergen ini berprinsip bahwa korelasi antar indikator dalam satu variabel laten itu harus besar. Jadi misalkan ada satu variabel laten dengan 5 indikator, maka kelima indikator ini harus memiliki korelasi yang besar. Kemudian dia dilihat dari apa parameternya? Kok dibilang si indikator ini memiliki validitas konvergen yang baik? Nah, itu dilihat dari nilai faktor loading atau loading faktor atau outer loading. Nah, itu adalah nilai loading faktornya. Kriterianya adalah nilai loading faktor itu yang direkomendasikan minimal 0,7 atau 0,7 ke atas. Seperti itu. Nah, maka jika nilai loading faktornya sebesar lebih besar dari 0,7, maka disebut indikator itu memiliki validitas konvergen yang baik. Nah, untuk pengujian kedua itu berdasarkan nilai AV atau average variance extracted. Ini rule of thumb-nya atau kriterianya itu lebih besar dari 0,5. Jadi nilai AV-nya harus lebih besar dari 0,5 untuk mengatakan bahwa indikator-indikator itu memiliki konvergen, validitas konvergen yang baik. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan. Nah, uji validitas diskriminan ini adalah berprinsip bahwa korelasi antar indikator dari variabel laten yang berbeda itu kecil. Jadi misal ada dua variabel laten dan masing-masing variabel laten itu memiliki 5 indikator, maka indikator dari variabel laten 1 korelasinya harus kecil dengan indikator dari variabel laten kedua. Intinya seperti itu. Namanya juga diskriminan. Jadi dia untuk membedakan variabel laten 1 dengan variabel laten yang lainnya. Karena variabel laten ini tidak boleh memiliki multikolinearitas. Nah, selanjutnya parameternya apa nih untuk melihat bahwa indikator itu memiliki validitas diskriminan yang baik? Nah, indikatornya atau parameternya adalah dengan cara melihat nilai akar AV dan korelasi variabel laten, atau dengan melihat nilai cross loading. Nah, yang terakhir adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha ataupun composite reliability. Nah, kriterianya baik keduanya ini harus lebih besar dari 0,7 ya. Jadi kalau 0,6 itu sebenarnya masih kurang bagus. Jadi usahakan lebih besar dari 0,7 seperti itu. Baik, sekarang kita kembali ke output yang udah kita bikin tadi.
Nah, ini dia output dari pengujian PLS dengan efek moderasi tadi. Tapi kita mau lihat dulu apakah model pengukuran ini atau author loadingnya ini bagus atau tidak, valid atau tidak. Nah, jika dilihat dari sini ya, semuanya nilainya sudah lebih besar dari 0,7. Jadi, dia memiliki validitas yang baik, validitas konvergen yang baik. Berarti semua indikator ini udah valid, gitulah kurang lebihnya. Nah, terus nilai AV kita lihat dari mana? Nah, ini ada PLS algoritma. Kita klik saja. Nah, di sini ada nilai nilai AV-nya itu ada di sini. Construct, oh bukan, discriminant validity nih. Oh, bukan. Ah, ini di construct reliability dan validity. Ini ada nilai Cronbach alpha-nya juga, ada composite reliability-nya juga, udah sekaligus dengan reliabilitasnya ya. Nah, ini dia nilai AV-nya atau average variance extracted. Tadi kan kriterianya harus lebih besar dari 0,5. Nah, dilihat dari sini, ini udah lebih besar dari 0,5 semuanya untuk seluruh variabel laten ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari setiap variabel laten ini sudah memiliki validitas konvergen yang baik. Indikatornya sudah valid. Sekarang kita mau lihat reliabilitasnya, apakah dia reliable atau tidak. Tadi dilihat berdasarkan nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Kriterianya adalah dari kedua ini, composite reliability ataupun Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,7. Nah, ini udah juga ya, udah lebih besar dari 0,7. Maka dapat disimpulkan seluruh indikator itu sudah reliable. Jadi kuesionernya udah bagus, udah reliable, udah valid. Nah, sekarang yang terakhir kita mau lihat nilai validitas diskriminannya. Itu bisa dilihat di sini, discriminant validity. Kita lihat discriminant validity. Nah, ini merupakan kriteria Fornell-Larker criterion. Nah, yang kita akan membandingkan nilai akar AV dengan nilai korelasi antar variabel laten tadi. Nah, kalau kita lihat matriks ini sebagai tabel atau matriks, ini yang di diagonal ini nilainya ya 0,948, 0,903, 0,774 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini merupakan akar dari AV. Jadi tadi kan ada nilai AV, nah nilai AV itu diakarkan, maka muncullah nilai-nilai ini. Diakarkan. Nah, sementara nilai yang di bawahnya ini adalah korelasi antar variabel latennya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 0,621 ini adalah korelasi antara enjoyment dengan attitude. Min 0,206 ini merupakan korelasi antar moderating effect dengan attitude. Dan seterusnya ini adalah korelasi antar variabel latennya. Nah, kriterianya apabila si indikator itu memiliki validitas diskriminan yang baik, maka akar AV ini nilainya harus lebih besar dari ini, apa, korelasi antar indikatornya. Nah, jadi kita lihat dulu yang attitude, apakah attitude ini indikatornya sudah memiliki validitas diskriminan yang baik. Mari kita lihat. Nah, kita lihat ini AV-nya, akar AV-nya 0,948. Dia sudah lebih besar dari seluruh korelasi antar variabel laten ya, yang lain. Berarti attitude sudah memiliki validitas diskriminan yang baik. Terus yang enjoyment, ini akar AV-nya adalah 0,903. Dia juga sudah lebih baik, sudah lebih besar dari korelasi antar indikator antar variabel laten. Jadi kita lihat yang ke bawah dan ke kiri. Begitu juga dengan yang moderating effect-nya. Kita lihat yang ke bawah dan juga yang ke kiri. Sudah lebih besar ya, semuanya sudah lebih besar dari korelasi antar indikator latennya. Begitu juga dengan yang sini, ke bawah sini. Kita lihat dia sudah memiliki validitas diskriminan yang baik. Nah, selain membandingkan antara nilai akar AV dengan korelasi antar indikator, antar variabel laten, kita juga bisa melihatnya berdasarkan nilai cross-loading. Nah, ini nilai cross-loading. Kita klik nilai cross-loadingnya. Nah, untuk cross-loading ini, kriterianya atau cara membacanya adalah seperti ini. Nah, kita lihat misalkan yang attitude. Misalkan yang attitude nih. Attitude itu kan memiliki nilai loading faktor, yaitu ini attitude 1, 2, 3.
Nilai loading faktornya adalah 0,9, 9, 0,9. Nah, ini harus lebih besar daripada cross loading dari attitude. Cross loading dari attitude itu mana? Yaitu yang ini. Ini sampai ke bawah. Gitu. Nah, oke, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa model ini sudah memenuhi validitas yang bagus dan reliabilitas yang bagus. Berarti kuesioner yang digunakan juga sudah bagus. Sekarang kita mau melihat apakah moderating effect ini signifikan atau tidak. Kita akan melihat apakah moderating effect ini atau apakah telepresence ini merupakan moderating atau dapat memoderasi perceived social presence dalam pengaruhnya terhadap enjoyment. Nah, ini kita lakukan calculate lagi dengan bootstrapping. Kita lihat nilai signifikansinya ya, lihat nilai signifikansinya. Nih, lihat bootstrapping. Jadi kita klik saja. Nah, ini udah oke semuanya. Lalu kita start calculation. Nah, ini sebenarnya nilai p-value-nya bisa dilihat dari sini ya. Nah, jadi kalau signifikan atau tidak signifikan, kita bisa melihatnya dari nilai p-value-nya atau nilai t-statistiknya yang ini. Nah, kriteria untuk nilai p-value itu ini dikatakan signifikan, hubungan antar variabel ini dikatakan signifikan. Nih ya, enjoyment ke attitude signifikan atau enggak, itu dilihat dari nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka hubungan ini adalah signifikan. Kemudian ini nilai koefisien jalurnya, yaitu sebesar 0,186. Berarti dapat dibaca bahwa enjoyment ini besar pengaruhnya terhadap attitude adalah sebesar 0,186 atau 18%. Jadi enjoyment ini menyumbang 18,6% dalam mempengaruhi attitude. Nah, itu kita bisa bilang seperti itu karena signifikan. Sementara nilai t statistik, jika kita mau lihat nilai t statistik, maka kriterianya adalah jika nilai t statistiknya lebih besar dari 1,96, maka dapat dikatakan bahwa hubungan itu signifikan. Nah, jadi ini ya, ini nilai t statistiknya lebih besar dari 1,96, maka hubungan dari enjoyment ke attitude ini signifikan. Nah, sekarang yang akan kita lihat, kan kita mau lihat yang moderating effect tadi kan. Kita kan tujuannya adalah moderating effect ini apakah dia dapat, si telepresence ini apakah dia dapat memoderating perceived social presence terhadap enjoyment. Gitu kan. Nah, ini nilainya apakah kelihatan atau tidak ya, saya besarin dulu. Nah, ini kalau kita lihat kan tadi berdasarkan kriteria yang ini, dia dikatakan moderating atau M itu dikatakan moderating, atau dalam kasus tadi si telepresence itu dikatakan moderating apabila nilai koefisien dari interaksinya signifikan, sementara nilai dari koefisien moderatingnya atau telepresence-nya tidak signifikan, maka dia disebut dengan moderator murni, atau yang ini, atau yang keduanya signifikan. Kita kembali ke output. Nah, sekarang kita yang akan kita lihat adalah nilai telepresence sebagai moderating dan interaksinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah nilai t statistiknya. Ini nilai t statistiknya. Ini juga nilai t statistik. Nah, kalau kita lihat, ini nilai t statistiknya, kedua-duanya sudah lebih besar dari 1,96. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telepresence ini adalah dapat memoderating perceived social presence dalam mempengaruhi enjoyment. Tetapi si telepresence ini juga bisa disebut sebagai variabel bebas. Gitu. Udah sampai di sini aja mengenai moderating effect
Ini baru bagian satu yang seluruhnya adalah formatif, indikator formatif. Nah, untuk yang salah satu dari mode rating ataukah variabel bebasnya formatif, itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini video singkat saya yang juga lumayan panjang tentang mode rating EVEC. Mungkin untuk video selanjutnya saya juga ingin menyampaikan tentang mode rating EVEC yang bagian kedua, yaitu yang bagian apabila mode rating atau variabel eksogennya ini salah satunya bersifat indikator formatif. Jadi terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensupport, jangan lupa subscribe dan juga komen. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.